Desti, aksi amukan warga nyaris terjadi saat Didin ditangkap warga setelah melakukan begal payudara seorang wanita di Jalan Basuki Rahmat, Panji, Situbondo, Jawa Timur. Beruntung polisi segera datang dan mengamankan Didin dari kepungan warga yang emosinya sudah memuncak. Besti, setelah diamankan dan dilakukan serangkaian pemeriksaan, Didin akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Situbondo. Besti, saat diperiksa, Didin mengaku melancarkan aksinya dengan membuntuti korban yang pulang dari tempatnya bekerja. Sesampainya di jalanan yang sepi, Didin langsung melancarkan aksinya. Korban yang merasa ternodai dengan ulah Didin langsung berteriak minta tolong. Sontak warga langsung merespon dan mengejar tersangka hingga akhirnya tertangkap. Peristiwa dugaan ini kami sebut begal atau peristiwanya pemerasan payudara terhadap korban. Kemarin setelah diserahkan ke pihak penyidik Polres, kami langsung melakukan proses dan setelah kami lakukan pemeriksaan, kami sudah tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Besti, kini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Situbondo. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya korban lain.